Jadi kalau tadi media sosial SOP-nya tidak dibentuk, sudah di-share oleh sama-sama wakil rektor, dan mengenai SOP penerima tamu juga sudah diserahkan oleh penyelidikan. Jadi mungkin dalam waktu 1-2 hari ini akan di-share ke media sosial. Kan kami share ke grup kantor. Saya harap kerjasamanya untuk kontributor bidang hidup Rizky ya, mungkin juga kerjasama dengan ayah-ayah dari Jaksa Hidup, kalau dibantu Rizky juga dikasih-kasih di-share foto-foto kegiatannya beserta pasal sangkaan. Kemudian akan ada penambahan jumlah personel keamanan kantor dengan bekerja sama dengan satuan polisi Pamung Praja Kota Bengkulu. Jadi kemarin kami dari Dinas Intelijen sudah berkoordinasi dengan Satpol PP akan ada penambahan 4 orang personel. Jadi di Gantur itu mendapatkan penyediaan tempat di mall pelayanan publik. Di situ kita terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan maupun pengembangan manajemen pelayanannya, kita disediakan tempat. Sudah bisa melakukan ibadah.